Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar berkaitan tentang makmal MB01, iaitu VCAT Consistency Test. Okey, daripada saya, Nur Huda binti Abdullah. Okey, Dr. Nuhayati, Dr. Haji Amir, Dr. Azim, Dr. Aslila dan juga technician yang menjaga makmal bengkel teknologi konkrit ni adalah Encik Hazri. Okey. So, apakah objektif dalam kita punya pembelajaran bagi VCAT consistency test ni? Yang pertama, itu to determine untuk menentukan the amount of water required for normal consistency according to specific procedure. So, apa prosedurnya? Iaitu VCAT, VCAT consistency test. So, kita nak tahu berapa banyak jumlah air yang kita nak adunkan. Ini bukan buat kuih, ini bukan buat kek, tetapi kita nak adunkan bersama dengan simen. So kita nak tahu adakah ia dalam range normal consistency. So dalam video pembelajaran hari ini, iaitu VCAT consistency test, apa yang akhirnya yang you all kena faham daripada eksperimen ini, yang pertama, to describe the importance of VCAT test. So kita nak tahu apakah kepentingan kandungan air yang banyak, pelbagai kandungan air yang banyak di dalam kita punya simen tersebut. Okay. Yang kedua, to measure the percentage of water required. Kita nak tahu berapa banyak percentage of water yang diperlukan untuk dapat normal consistency. Itu penting. Memang sangat penting. Jadi, adik-adik kena belajar betul-betul dan fahami prosedur dalam VCAT consistency test. Okey, jom kita tengok sekarang. Okey, kenapa kita penting sangat nak buat VCAT consistency test ni? Pentingnya ialah, okey, biasanya VCAT test ni adalah digunakan di dalam simen manufacturing industry. Kita biasa gunakan di dalam kilang pembuatan simen dan juga construction industry. Untuk apa? To test and measure the standard of consistency of cement. Sebab kita nak tahu adakah kita punya simen tu mengikut kepada konsisten ataupun tidak dia punya bancuhannya. So itu eksperimen ini sangat penting bila adik-adik pergi ke construction site ataupun you all masuk ke dalam industri simen. Okey, jom kita tengok apakah equipment yang kita akan gunakan di dalam eksperimen ini. Ini adalah basic. So you all kena bawa you punya basic knowledge ni bawa pergi ke industri. Okey, so apa yang adik-adik gunakan? Yang pertama, mestilah kena pakai analytical balance. Sebab kita nak timbang. Ini namanya analytical balance. Yang kedua adalah measuring cylinder. Boleh kata kita panggil cylinder macam kat makmal kita sekolah dulu. Okay, ni measuring cylinder. Kenapa dia kata measuring? Bila dikatakan measuring, dia ada ni nampak ni. Dia ada sengatan-sengatannya begitu. Okay, next, simen. Ini bentuknya simen. Bentuknya simen. Hati-hati bila kita pakai pegang simen tu, jangan pakai tangan. Ini bukannya macam beras ke apa kan. Ini berbahaya sikit, dia panas sedikit. So kena pakai scope dia. Kalau boleh tutup, jangan dekat-dekat sangat. Tutup muka, tutup apa? Tutup hidung lah, sebab dia bentuk serbuk macam tepung lah, macam tu. Okey, seterusnya kita banyak pakai banyak mana? 2500 bersamaan dengan berapa? 2.5 kilo. Okey, seterusnya, VCAT set. Dalam VCAT test set ni, ini adalah yang kita perlukan ni lah. Ada apa? Ada VCAT set, ada molds, ada dia punya skeping ni, ni yang panggil ni, glass dia ni, dia ada dia punya gauge dia dan sebagainya. Penetration dia punya, orang panggil tu penetration dia punya jarum dia tu. Tapi jarum dia dah berbentuk besar sikit lah, macam bentuk tangan macam itulah. Okay, next adalah ruler. Kenapa kita nak gunakan ruler tu? Ini penting. Ini bawa ya, ruler ni kalau boleh panjang sikit lah bawa ruler tu. Sebab kita nak tahu dia punya panjang yang kita nak setkan 5mm. Tak apa, nanti kita terangkan ya. Okay, seterusnya ladle. Ladle ataupun scoop ke apa, sebab apa?
ini memang ada dah dekat dalam makmal kita lah, tak perlu bawa. Yang adik-adik kena bawa adalah ruler dan diri you sendiri. Pen kertas tu memang kena bawa lah. Dan juga lap sheet yang kita sediakan. So ladder ni untuk apa? Ladder tu untuk you akan, bila kita dah ada simen, so kita akan campurkan di dalam dengan air. Bila kita campur, tak akan kita pakai tangan, nanti panas tangan kita, rosak lah. So kita kena pakai ladder ni. Macam kita main-main pakai buat aiskrim tu. Macam itulah bentuknya kan. So itu adalah penggunaan ladder tersebut. Okay, jom kita tengok apakah prosedur dalam wicket consistency test. Okay, jom. Okay, step yang pertama, apa yang adik-adik kena buat? Okay, deliberate and mix 400 gram. Tadi kan 2.5 kilo kita gunakan simen, bukan kita ambil semua. Itu anggaran yang kita akan gunakan. Okay, tetapi adik-adik kena ambil 400 gram saja. Timbang 400 gram simen dan juga masukkan. Untuk first-first ni, adik kena gunakan 120 ml air. So, macam mana kita nak ambil air tu? Air paip saja. So, masukkan dalam measuring cylinder ni. Okay, ini 400 gram. Ingat 400 gram. Lepas tu, macam mana kita nak adunkan dengan kita punya simen? So, adik-adik mestilah kena letakkan di dalam pan ini. Ni pan. Okay, pan. Kita timbang dulu. Okay, mula-mula kita nak guna penimbang ni macam mana? Pernah tak pakai penimbang kat rumah mak tu kan? Mak buat kek ke apa semua kan? Okay, penimbang tersebut kita ada ada tare. T-A-R-E. Kita letak dulu pan. Lepas tu kita tekan tare. Bila tekan tare tu, dia akan automatik kosong. Dan kita masukkanlah simen kita kat atas tu, 400 gram sahaja. Okay, bila kita dah timbang 400 gram. Okay, dan macam mana kita nak campur air? Macam kita pernah tengok tak orang buat roti ke apa kan? Kita kena letak, buat lubang dulu. Lubang ni macam lubang kan? Macam mana Susah nak. Ni macam tengok ni. Lubang ni, kenapa? Sebab kita nak isi air di dalam ini. Tengok ni. Your senior ni dah buat macam mana. Okay. Masukkan sebenarnya buat pengetahuan adik-adik. Adik-adik bila masuk makmal, kena pakai baju makmal. Tak boleh pakai baju macam ni. Tapi untuk kes ni, sebab baju makmal tak ada lagi. So, pakailah baju macam gini. Tapi sebaiknya kena pakai baju makmal. Okay. Okay, ini sebagai PNP saja. Okay. So, masukkan air di tengah-tengah ni. Dan ya, orang yang tukang gedok ni, tukang kacau ni, cepat-cepat. Cepat-cepat kena kacau-kacau-kacau supaya tak nak cepat ngeras lah. Okay. Step yang kedua. Sekejap ya. Saya silent dulu telefon saya ni. Okay, step yang kedua adalah mix the semen using two ladle. Ladle yang tadi tu, yang saya kata kocok-kocok tadi kan, macam scoop ke apa ke kan. So, adik-adik kena pakai dua sebaiknya macam ini. Tengok ni kegembiraan mereka dalam menggaduk-gaduk kan tu. Jangan terkeluar ini, masuk kat dalam tu pula. Okay, so mereka buat dalam keadaan gembira. Sama juga macam adik-adik. Tapi kena buat betul-betul sebab kena cepat. Okay, dah kacau-kacau-kacau dengan air, jadilah macam gini. Okay, so apa kita kena buat? Okay, yang step yang ketiga, baik kita baca betul-betul . Sign a wicket set reading at gauge for 5 mm for maximum penetration. Okay, dalam masa yang sama, adik-adik kena tengok bila kita dah set up kita punya wicket wicket set ni, kena pastikan ini adalah 5 mm. Sebab tu kita kena bawa pembaris. Okay, so masa tu adik kena sign. 5 mm, sebab kita nak tahu max bila dia penetrate jatuh jatuh yang penetration set dia ni jatuh ke bawah, sebab kita nak penetrate di dalam kita punya simen. Okay, so kita nak pastikan ini maksimum adalah 5 mm. 5 mm, so kita kena tahulah berapakah bacaan kat sini. Kat sini kita kena tahu bacaan tersebut. So lepas kita dah sign, yang ke seterusnya, flat the simen yang kita dah bancuh dengan air tadi, yang 120 ml air tadi dengan 400 gram. So kita kena masukkan ke dalam mold ni. Mold dia ni pastikan kena ada ni, gelas ni.
gelas surface ni lah. Then bila adik masukkan, masukkan dengan penuh. Jangan ada ruang yang kosong. Kadang-kadang kita masukkan cepat-cepat tapi tak ada penuh, ada rongga-rongga, ada udara. Kita tak nak. Kita nak bagi penuh dalam mol ni macam ini sampai kita ratakan dia punya permukaan. Macam ratakan permukaannya lah. Macam kita buat makan roti. Okay, permukaan tu. Okay, then selepas tu kita pun okay, lower the plunger. Ni nama plunger, sorry saya lupa tadi. Lower the plunger ini untuk apa? Untuk supaya penetration yang ini sampai on the surface. Dia duduk kat sini dulu. Okay, then selepas tu adik-adik kena release the plunger tu. Release the plunger. Dia punya ni lah, dia punya skru dia tu. Dan dia automatically ini akan jatuh. Dia akan jatuh. Dan adik-adik kena set your time. Masa dia jatuh tu 3 minit. Okay, 3 minit tengok sampai mana. Habis je sampai 3 minit. So adik-adik kena ambil bacaan. Bacaan ini, reading dia. Boleh? Clear. Dia dah ambil bacaannya. Okay, so step yang keempat, adik-adik kena measure the amount of penetration. Selepas 3 minit tu, terus ambil dia punya result, measure the amount of penetration. Okay, ni semen weight kita dah tahu tadi berapa? Saya tak nak cerita lah. Okay, ni 120 ml. Ini first time kita buat. Okay, lepas tu ni percentage of water. Ni formula dia, water volume over semen weight darab dengan 100. So, masuk kat sini lah, kira lah. Okay, initial dia ni, reading initial yang saya cakap tadi. Yang first-first tadi kita dah tahu kan. Kita kan bila kita naikkan ini, ini kan duduk atas. So kita tahu initial reading ni berapa. Bila kita tahu initial reading, so kita masuk kat sini, start. Bila dia dah cukup 3 minit, barulah kita masuk ke dalam final. So penetration ni pula initial tolak dengan final. So dapatlah nilai bagi penetration. Okay, clear kat situ? Okay, faham eh? Okay, eksperimen ini kena dijalankan banyak kali sehingga bila? Okay, tengok eh. Repeat the penetration process with the different water level which 100, tadi 120 ml. Okay, second, adik-adik kena buat lagi sekali. Maksudnya adik kena timbang balik simen, kena kena bawa apa ni, kena ni lagi 125 ml, lepas tu 130 ml, 135 ml dan sampai habis. Sampai apa? Sampai dia sampai maksimum yang kita ukur tadi yang awal-awal sampai 5 mm tadi. Faham eh? Semua maksudnya itu adalah maksimum dia jatuh. Sebab kita nak tahu konsistensi water yang mana yang lebih bagus pada normal, yang mana yang dia punya penetration sampai 5 mm. Okay. Untuk eksperimen ni, cuba fikir, habis tu simen-simen yang kita buang tu bagaimana semua? Okay, untuk sesiapa yang buat eksperimen VCAT consistency test, sila bawa satu plastik tong sampah. Tak kisahlah yang warna hitam ke, yang warna biru ke, bawa satu plastik. Plastik kena bawa. Ini tak disediakan di makmal. So, adik-adik kena bawa roller dengan plastik. So, ingat saya ni sekali lagi. Kat sini, kena satu lagi bawa plastik. Ni plastik adik-adik kena bawa, roller pun kena bawa. Alright? Ingat. Okay. Selepas itu, lepas adik-adik dah buat, so, adik repeat balik 120 ml, 130 ml, 135 sampai penetration dia 5 mm. Andai kata, oi, dia sampai 135 mm, adik-adik dah dapat penetration 5 mm. So, apa yang adik-adik buat? So, stop lah your experiment sebab you dah sampai maksimum 5 mm. Maksudnya, dia sampai dah ke dasar bawah dah. Mula-mula mungkin duduk atas. Sampai lagi bawah, sampai 5 mm. Okay, ingat di dalam eksperimen ni, simen ni dia cepat keras. So you kena buat dalam keadaan yang cepat. Dan kalau boleh surrounding adik-adik tu tak gunakan kipas. Sebab saya pernah ada hari tu budak student saya Yosnia lah, dia buat eksperimen. Sampai-sampai dia main-main apa semua, jadi cepat keras. Bila cepat keras dia banyak kali buat eksperimen, penat lah.
So, adik-adik kena buat betul-betul dan fokus. Dan masa buat eksperimen ni, kita kena buat report. Bila kita buat report, adik-adik kena ambil gambar lah, nak masuk gambar-gambar tu di dalam prosedur. Dan juga nanti mungkin kumpulan you all akan buat video ini juga kan. So, ini adalah you punya pembelajaran you all masing-masing. Okay. Okay, ini adalah result and calculation berbagi Wicked consistency test. Sebenarnya mudah je eksperimen ni, tetapi you all kena fokus dan bahagikan tugas bersama-sama. Okay, siapa nak timbang semen? Siapa nak timbang ni? Siapa nak timbang ni? So you all dah tahu ahli kumpulan, so you kena divide-kan the job lah. Okay, adik-adik kena record lah macam saya ajar tadi. Okay, masukkan di dalam ni. Okay, next, ini you all kena buat, kena jawab persoalan-persoalan yang telah ditetapkan di dalam lab sheet. Ini dalam lab sheet lah. Okay, do the data analysis on the result gain the experiment. So, adik-adik kena kira lah macam mana nak isi semua tadi yang table tadi tu. Okay, dan plot the graph of percentage of water versus penetration. Ini kena buat graph ni. Okay, ingat di dalam kita buat analisis, kita kena tengok rubrik. Macam mana pesyarah ni berikan markah kepada adik-adik. So, kena tengok macam mana kita nak mencapai kriteria yang 5 markah maksimum tu. So, kena tengok. Okay, dan adik-adik kena buat discussion daripada result yang adik-adik dapat, daripada graph yang adik dapat, daripada table yang adik dapat. So, you kena discusskan apa hasil dapatan dan apa aplikasi yang ada di industri. Okay, so ni adalah question-question. Adik kena jawab dan masukkan di dalam discussion. Okay, what the importance of Wicked test? Kenapa? Kenapa kita nak belajar Wicked test ni? Yang kedua, beside Wicked test, namakan test apa yang kita buat untuk eksperimen dan explain it. Dan terangkan berkaitan tentang eksperimen tersebut. Cuba cari kat online, cuba cari kat jurnal, cuba cari kat buku-buku yang berkaitan tentang Wicked test, apa nak selain daripada tu. Dan terangkan berkaitan tentang eksperimen tersebut. So, kalau anda dapat full mark, kena pastikan adik-adik jawab dengan baik dan masukkan setiap reference. Jangan meniru. Jangan meniru sesama kawan-kawan. Study dan buat betul-betul. Okay. Buka kamus dan boleh buat ayat sendiri. Okay? Semuanya dalam bahasa Inggeris. Okay, itu saja untuk Wicked test eksperimen. So, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.